Oke, kita boleh mulakan. Suratus Saffat ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Malakum, mengapakah kamu? Malakum, mengapakah kamu? La tanasorun, tidak kamu bertolong-tolongan. Bal bahkan hum mereka al-yauma pada hari itu mustaslimun orang-orang yang menyerah. Wa akbala dan telah menghadap ia. Ba'aduhum oleh sebahagian mereka. Ala ba'din atas sebahagian. Yatasa'alun. Mereka bertanya-tanyaan. Ayat 27. Qalu telah berkata mereka. Innakum sesungguhnya kamu. Kuntum. Adalah kamu taktunana, kamu datangi akan kami anil yamin dari kanan. Qalu telah berkata mereka. Bal bahkan. Lam takunu. Tidak adalah kamu. Mukminin orang-orang yang beriman. Simak semula. Malakum la tanasorun. Mengapakah kamu? Tidak kamu bertolong-tolongan. Maksudnya, ya mereka, ya kenapa tidak? Ya bertolong-tolongan. Balhum yauma mustaslimun, bahkan mereka pada hari itu orang-orang yang menyerah. Qalu telah berkata wa akbala dan telah menghadap ia. Ba'duhum oleh sebahagian mereka ala ba'din atas sebahagian. Ya tasa'alun. Mereka bertanya-tanyaan. Qalu telah berkata mereka. Innakum sesungguhnya kamu. Kuntum adalah kamu tatu nana anil yamin. Kamu datangi akan kami dari kanan. Qalu telah berkata mereka, bal lam takunu mu'minin. Bahkan tidak adalah kamu ke orang-orang yang
beriman. Kalau kita tengok ayat yang terdahulu, iaitu hari kiamat itu adalah hari keputusan, ya, yang mereka dulu di dunia mereka dustakan. Kemudian Allah telah perintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang telah zalim mereka berserta kawan-kawan mereka dan apa yang mereka sembah daripada selain Allah. Maka pimpinlah atau tunjukilah olehmu akan mereka ke jalan neraka jahim. Ya, tunjukkan ya ke jalan neraka jahim. Dan tahanlah mereka. Sesungguhnya mereka akan ditanya, malakum la tanasurun? Kenapa kamu tidak tolong menolong? Ya. Nah, di dunia, ya, di dunia, ya, kamu saling tolong menolong. Ini ya, untuk menegakkan kesesatan, menegakkan kezaliman, menegakkan syirik. Balhum yauma mustaslimun. Bahkan mereka pada hari itu, ya, orang-orang yang menyerah. Mana tak boleh nak buat apa pada hari kiamat. Mereka tetap menyerah. Tak ada siapa yang boleh nak tolong. Dan telah mengadap mereka akan sebagian mereka akan sebagian bertanya-tanyaan. Ya, yata sa'alun. Nah, itu daripada perkataan sa'alah. Ya. Bertanya-tanyaan dengan cela-mencela dan maki-memaki. Ini engkau lah punya pasal. Kalau tak ikut engkau, tak adalah aku ya, masuk neraka. Jadi, mereka bertanya-tanyaan ini dengan maksud, ya, dengan celaan dan juga bantahan. Itu tanyaan di sini. Sambil mengadap, sebagian mereka atas sebagian yang sesat dan yang menyesatkan, ya, masing-masing bertekak dan bermaki-makian. Ya. Telah berkata mereka, innakum kuntum ta'tuna 'anil yamin. Telah berkata mereka, sesungguhnya adalah kamu datangi akan kami dari kanan. Apa maksudnya? Ya, pengikut-pengikut mereka, iaitu pengikut orang yang sesat ni, pengikutnya. Ya, yang menyesatkan ni pemimpin-pemimpin mereka. Jadi pengikut-pengikut ni berkata kepada pemimpin mereka, ya, sesungguhnya kamu adalah kamu datangi kami dari kanan. Apa maksudnya? Ya, sudah tentulah, ya, pemimpin-pemimpin itu sentiasa, ya, mendatangi, memujuk, merayu, ya, untuk mengikut cara mereka. Kalau kamu nak senang, ya, kalau kamu nak bahagia, kalau kamu nak dapat bantuan, ya, ikutlah kami. Ya. Nah, itu maksudnya. Ya. Itu mana dari kanan. Kanan ni kan kuat. Kanan kekuasaan. Ya. Nah, kanan adalah kuat, kanan adalah kekuasaan. Ya, jadi sentiasa memujuk, merayu, ya, untuk menyokong mereka. Untuk menyokong kesesatan mereka. Macam itulah bahasanya. Ya. Qalu telah berkata mereka. Ya. Telah berkata mereka ni pemimpinlah. Jawab kepada mereka. Balam takun mu'minin. Bahkan tidak adalah kamu orang-orang yang beriman. Alah kamu sendiri pun dulu, ya, tak percaya. Iman tu mana percaya? Maknanya, kamu dulu pun tak percaya. Kalau percaya tak akan ikut kami. Tak akan ikut kesesatan kami. Bahasa dia macam tu. Ya. Baik, sambung lagi ayat yang ke-30. Ya. Wama kana. Dan wama dan tiada, kana adalah ia. Lana bagi kami. Alaikum atas kamu. Min sultan, daripada kekuasaan. Bal bahkan,
Kuntum adalah kamu, kauman kaum, Togin, orang-orang yang melampaui batas. Bracket durhaka. Pahakko, maka telah patutlah ia, patut ya, tiuti ya, telah, maka telah patutlah ia, alaina atas kami. Kaulu, perkataan. Rabbina, Tuhan kami. Inna, sesungguh bahwasanya kami. Lazaikun, sungguh orang-orang yang merasakan. Cemak semula. Wa ma ka nalana alaikum min sultan. Dan tiada adalah ia bagi kami atas kamu daripada kekuasaan. Ya. Nah, di sini barulah tahu bahawa ya, penyesat-penyesat ya, dia tidak ada kekuasaan. Ya, tidak ada kekuasaan ya, untuk melepaskan azab dari ya, orang yang disesatkan. Sendiri pun akan diazab. Bal kuntum kauman togin. Bahkan kamu adalah kamu kaum orang-orang yang durhaka. Ataupun orang-orang yang melampaui batas. Jadi mereka dah tuduh. Kamu ni kaum yang sesat. Sesat. Nah, tahu ini maknanya derhaka pun boleh. Yang dimasukkan ialah sesat. Ya, sesat macam kami. Fahakka alaina. Maka telah patutlah ia atas kami. Kami ni kami semualah. Qaulu Rabbina, perkataan Tuhan kami. Tahu tak perkataan Tuhan kami? Perkataan azab. Yang tersebut dalam surah Hud ayat 119. Ya. Perkataan Tuhan kami apa? La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku mesti penuhkan neraka jahanam daripada jin dan manusia semuanya. Nah, inilah manusia-manusia yang kufur. Yang akan memenuhi manusia dan jin. Akan memenuhi neraka jahanam. Ya. Memang patutlah kalau kita ya, mendapat azab Tuhan kita. Inna lazaikun. Bahwasanya kami sungguh orang-orang yang akan merasakan. Merasakan apa? Merasakan azab. Nah, itu maksudnya. Ayat yang 32. Fa'agwainakum. Maka telah kami sesatkan akan kamu. Maka telah kami sesatkan akan kamu. Inna sesungguhnya kami. Kunna adalah kami. Gawin orang-orang yang sesat. Di sini, di dunia tak mengaku sesat. Ya, besok di akhirat. Penyesat-penyesat ini akan mengaku. Maka telah kami sesatkan fa'agwainakum, maka telah kami sesatkan akan kamu. Inna kunna wawin. Ya, sesungguhnya kami adalah kami orang-orang yang sesat. Nah, ini besok di akhirat mengaku. Sebenarnya kami ini memang dah sesat pun. Ya, kamu dulu ya ikut kami apa sal? Ya, kami pujuk-pujuk kamu nak. Nak ikut juga kesesatan kami. Ya. Nah, kerana kamu nak mengharapkan sesuatu daripada kami. Ya, sanggup kamu gadaikan iman kamu.
Jadi di dunia tak mengaku sesat ya. Orang sesat di dunia tak mengaku sesat. Besok di akhirat, penyesat-penyesat ini dia mengaku dia sesat. Pengikut-pengikut ni yang tak sedar diri ini, ya, kat sana ya, menyesal. Karena sudah ya, termasuk lorong golongan-golongan sesat ini. Baik, sama lagi. Fa'innahum, maka sesungguhnya mereka. Yauma izin, pada hari itu. Fil azab, dalam azab. Mustarikun, orang-orang yang bersekutu. Semak, fa'innahum yauma izin fil azab, mustarikun. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu, pada hari kiamat itu dalam azab. Mustarikun, orang-orang yang bersekutu. Mana bersekutu dalam azab? Sama-sama masuk dalam neraka. Itu maksudnya. Baik yang menyesatkan atau yang disesatkan, ia dua-dua masuk neraka, bersekutu. Baik, ayat yang ke-34, inna, sesungguhnya kami. Kazalika, seperti itulah. Naf'alu, kami perbuat. Bil mujrimin, terhadap orang-orang yang berdosa. Inna kazalika naf'alu bil mujrimin. Sesungguhnya kami, seperti itulah kami perbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Sebab itu Allah tidak akan azab ya, kalau dia tidak berdosa. Ya Allah azab kerana dia berdosa. Dosa yang tidak ada kemaafan di sisi Allah Ta'ala. Yaitu dosa syirik. Dosa menyesatkan. Ya, dosa sesat. Dosa syirik. Dosa kufur. Ini adalah dosa-dosa yang berat di sisi Allah Ta'ala. Inilah golongan mujrimin. Golongan orang-orang yang berdosa. Sambung innahum. Sesungguhnya mereka. Kanu adalah mereka. Iza apabila. Kila telah dikatakan ia. Lahum kepada mereka. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illallah, melainkan Allah. Yastakbirun, mereka sombong. Sema, innahum kanu, sesungguhnya mereka adalah mereka. Iza qila, apabila telah dikatakan ia lahum kepada mereka. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ya, bila dikatakan kepada mereka dulu di dunia, ya percayalah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah tu esa. Allah itulah yang menjadikan alam semesta ini. Oh, apa jawapan mereka? Ya, yastakbirun. Maknanya diterangkan lah yang ini yastakbirun. Mereka sombong. Ya, sombong, menyombongkan diri mereka. Nah, mana tidak boleh nak terima. Hakikat ya, tidak ada Tuhan melainkan Allah tu dia tidak boleh nak terima. Dia punya percaya Allah itu ada sekutu. Allah itu ada anak dan berbagai-bagai tanggapan mereka. Ya. Lagi sambung wa yaqulun, dan mereka berkata. A inna, adakah bahwasanya kami. A inna, adakah bahwasanya kami.
Latariku, sungguh orang-orang yang meninggalkan alihatina, Tuhan-Tuhan kami. Lisyairin, kepada seorang penyair. Majnun yang gila. Baik. Wa yaqulun, dan mereka berkata. Ya, orang-orang musyrikin Mekah ni kata. Ainna la tarikuna alihatana. Alihatina. Adakah bahwasanya kami sungguh orang-orang yang meninggalkan akan Tuhan-Tuhan kami? Jadi jawab mereka apa? Ya, patutkah kami nak tinggalkan Tuhan-Tuhan kami, Tuhan-Tuhan berhala kami? Li syairin, ya, bagi atau kepada seorang syair, hanya sekadar mengikut seorang penyair majnun yang gila. Nah, siapa ni? Nabi Muhammad. Ya, dituduh seorang penyair yang gila. Ya. Patutkah kami nak tinggalkan Tuhan-Tuhan berhala kami ini untuk nak mengikuti seorang yang gila ni, seorang penyair gila ni? Macam itulah bahasanya kalau kita susun. Ya. Ayat 37, bal, bahkan. Ja'a, telah datang ia. Bilhaq, dengan benar. Wasoddako, dan telah benarlah ia. Nah, ini elok kalau sodako ni elok, makna apa? Telah membenarkan ia. Telah membenarkan ia. Ya. Al-Mursalin, akan orang-orang yang diutus. Dalam mereka Rasul. Bal, ja'a bil haq. Bahkan, telah datang ia. Bil haq, dengan benar. Ya, maknanya, ya, bukanlah main-main. Ya, datang Rasul-Rasul itu dengan benar. Wasoddaqal mursalin, dan telah membenarkan ia akan orang-orang yang diutus, yaitu Rasul-Rasul. Maknanya Nabi datang bukan penyair. Nabi datang dengan benar. Dia adalah Rasul, bukan penyair. Dan telah membenarkan akan orang-orang yang diutus, yaitu Rasul-Rasul dahulu pun membenarkan. Contohnya Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa akan datang seorang Rasul sesudahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Rasul-Rasul dulu pun membenarkan bahwa kedatangan seorang Rasul akhir zaman. Baik, ya, kita tengok pada tata bahasa dia pada ayat yang atas sekali. Yang kita baca tadi ayat 25, ya. Ayat 25. Tengok ayat 25. Perkataan, ya, tanah sorun, di sini, ya, besok kalau ingat, ya, kalau ada alif di tengah panjang. Jadi kalimah macam ni menunjukkan dia berganda. Jadi kalau tanah sorun, ya, kamu bertolong-tolongan. Dia kalimah tu kalimah berganda. Wazan mudhari tanah sorun, ya, madinya tanah soro. Mudhari-nya ya tanah soru. Ya tanah soru, jadi tak tanah soru.
Baik, ya. Besok kalau jumpa perkataan macam ini namanya berganda, ya. Maknanya. Contoh ayat 27 juga. 27. Hujung ayat. Ayat 27. Yatasaalun. Pun ada tengah, di alif di tengah. Yatasaalun. Itu mah berganda. Mereka bertanya-tanyaan. Kalau bantah, mereka berbantah-bantahan. Ha, macam tu. Ya. Itu makna jangan jadi jangan letak satu makna. Contohnya mereka bertanya, kamu menolong, tak boleh. Tak boleh macam tu. Okey. Okey, kita sekarang ni balik kepada yang ayat 25, ya, tanah sorun ab. Lima huruf, ya. Tanah soro, ta nun alif sotro. Tanah soro. Dia punya madi lima hurufnya tanah soro. Dan dia berasal daripada tiga huruf. Apa tiga hurufnya? Cuba terangkan. Nasoro. Nun sotro. Ya? Nasoro. Cuba cari perkataan nasoro dalam kamus. 424. Ya? Nah, siapa yang malas buka kamus? Nah, buka 424. 424. Dah jumpa. tengok. Siapa nak cakap buka buka apa yang mic eh? Okey, sekarang ni sebelah kiri. Sebelah kiri, tengok perkataan Nasr sebelah kiri. Cuba cari perkataan Nasoro. Kita jumpa tengah-tengah tu, agak-agak tengah tu. Nasoro yang suruh Nasron. Maknanya menolong. Ya. Nasoro telah menolong ia, yang suruh ia menolong Nasron pertolongan. Cuba tengok cari bawah perkataan tanah soro. Ke bawah sikit. Ke bawah sikit, jumpalah perkataan tanah soro. Tanah soru, ya. Tanah soru. Mereka tolong menolong. Mesti ada berganda maknanya. Ini fi'il madi ni. Tanah soru ni fi'il madi. Telah menolong, telah tolong menolong mereka. Ataupun telah bertolong-tolongan mereka. Asal makna berganda. Tak kira lah. Sama ada yang nak sedapkan telah bertolong-tolongan mereka. Ataupun telah tolong menolong mereka. Ada asal ada berganda. Yeah. Kalau mufradnya tanah soro saja. Tanah soro. Kalau jamak tambahlah. Wow, tanah soru. Yeah. Tanah soru. Buat jamak. Untuk satu contoh. Untuk satu contoh, kalau tak letak pun tak apa, ya. Tapi hanya letak satu contoh, ya. Jadi baik jugalah, sekurang-kurangnya kita dapat satu panduan. Kita jumpa dalam Quran tanah soru tu mudoriknya, madinya, ya, tanah soro, ya. Nasr. Baik. Cuba kita tengok balik asal kepada tiga hurufnya, ya. Sebab kita nak lari kepada tiga huruf. Ya, kita nak ambil kepada tiga hurufnya. Nasoro yang suruh, balik kepada Nasoro yang suruh. Nasoro yang suruh, kalau amarnya yang suruh unsur. Jadi kalau depan bunyi sur tu senang jelah, letaklah pangkalnya un. Jadi unsur, ya. Kalau sor, insor. Kalau sir, insir, ya. Sekarang sur jadi unsur. Nahinya apa? Unsur. Nahi dia
Latansur. Oke, Latansur. Isim fa'ilnya? Nasirun. 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 Ya? Nasirun. Oke, Nasirun. Coba tengok perkataan. Ada perkataan Nasirun bawah ya. Nah, coba cari yang bawah ada tak perkataan Nasirun. Ada. Baris yang keempat daripada bawah. Nah, daripada bawah baris yang keempat kat kamus tu. Nasirun boleh. Nasirun pun boleh. Nah, itu isim fa'il dulu tu. Nasirun. Isim fa'il yang menolong. Nasirun pun isim fa'il yang menolong. Jamaknya Nasiruna. Nasiruna tu jamak lah. Jamak ni tambahlah waw nun. Jadilah jamak. Yeah. Nah, takkanlah kita mula-mula nak buat jamak. Mula-mula buat mufrad lah. Nasirun. Isim maf'ulnya ada baris yang kedua daripada bawah. Mansurun. Apa? Mansurun. Mansurun tu yang ditolong. Yang ditolong. Siapa nama Mansur tu yang ditolong lah. Mansur. Okey. Nasron. Master yang dah dalam kamus tu lah. Kan tetap. Tetap PL Madi Mudore kan ada masdarnya. Apa masdarnya itu? Apa? Nasron. Nasron. Okey, satu lagi ayat yang ke-26 panjang mustaslimun. Mustaslimun, orang-orang yang menyerah. Apa perkataan asal dia? Tiga hurufnya. Tak, sebut huruf. Shin lam. Oh. Tak, jangan baris, tak nak baris. Huruf saja. Sin lam, cari sin lam mim. 147. Tak apalah, syukurlah ada orang yang dah cari. Yang lain ikut, yang lain ikut je lah. 147 ya. Okey. 147 kita jumpa perkataan muka surat 147 ni sebelah kanan ya. Sebelah kanan daripada bawah. 2 4 6 7. Daripada kanan. Baris yang ketujuh. Jumpa tak? Jumpa. Okey. Apa sebut? Madinya apa? Salima. Salima. Tadi siapa sebut Salama? Sebab itu saya suruh. Salama tu masdar. Salam, salam, salam. Tu mana masdar? Ya? Ini madi. Sebab itu kadang madi ni kita kalau kita tak biasa kita tak boleh sebut. Kita sebut huruf dulu. Tengok kamus tu baru kita betulkan. Kamus yang betul apa? Salima. Bukan Salama. Itu madi. Mudoriknya? Yaslamu. Masdar dia? Salamatan. Ataupun? Ataupun Salaman. Salamatan atau Salaman. Kalau kita bunyikan tadi apa salama tu kita bunyikan satu baris asalnya salaman. Itu masdar ya. Madinya salima ya. Okey, kita jumpa mudorinya yaslamu. Apa amar dia? Islam. Sebab bunyi lam Islam. Ya. Lam Islam. Kalau nahi? La taslam. La taslam.
Isim failnya? Tak mau. Failun. Salimun. Sa, panjangkan sa, salimun. Isim maf'ulnya? Tak. Maf'ulun. Maf, maf'ulun. Maf, maf'ulun. Tak mau. Kan bukan maf, maf kan dari atas. Maf'ulun, maf. Okey. Maslumun. Betul. Betul tu. Maslumun. Ingatkan wazan maf'ulun ya. Jangan ubah jadi muf ya. Maslumun. Dan juga ya kita tengok kedudukan yang kita jumpa tadi ialah perkataan mustaslimun ya. Fi'il madinya mustaslimun daripada istaslama. Cuba tengok sebelah kiri atas baris daripada atas 2 4 6. Pak 2 4 6. 5 5. Daripada atas sebelah kiri. Apa bunyinya? Istaslama. Istaslama. Istaslama ni berapa huruf? 5. Mana pula? Cuba kira betul-betul. 6. Kita nak kenal 6 huruf, dia ada penambahan alif sinta. Awalnya. Awalnya alif sinta dah tentu 6 huruf. Kalau mudhari' dia, dia ada sinta saja. Alif tu tak adalah sinta tu. Kalau madi ada alif sinta. Kalau dah jadi mudhari' dia sinta saja dalamnya. Jadi huruf asalnya yang akhir tu sin lam mim tu. Itu huruf yang jadi yang kita jumpa dalam Quran itu berasal daripada istaslama. 6 huruf. Sebab itu dia punya isim failnya itu isim fail tu. Mustaslimun. Sebab itu ada sinta dia. Sinta tu berasal daripada 6 huruf. Mim sinta kan. Jadi mim tu penambahan. Jadi huruf yang ada pada huruf asalnya iaitu sinta tu. Sinta sin lam mim. Mim wonun tu penambahan lah. Jadikan orang-orang yang mustaslimun, orang-orang yang ya menyerah, patuh, tunduk ya. Kalau nak jadikan isim maf'ulnya, isim maf'ul senang ya naikkan atas. Mustasli jadi la. Mustaslamun. 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 Jadilah isim maf'ul orang-orang yang diserah. Macam tu ya. Daripada salima inilah kita jumpa perkataan salam. Cuba tengok ke bawah-bawah ada tak assalamualaikum. Assalamualaika. Assalamualaika. Cuba cari ke bawah sikit. Ke bawah sikit. Assalamualaika. Jumpa tak? Tengah-tengah. Jumpa. Itulah. Daripada perkataan salam itulah. Salima tadi. Jadi salam. Salam. Ya, assalamu alayka. Ya. Dan perkataan Islam juga dari itu isim maf'ul dia. Isim maf'ul itu tambah di. Kalau orang-orang yang menyerah, orang-orang yang diserah. Paham tak? Mustaslimun isim fa'il. Mustaslamun isim maf'ul. Sebab kalau dah lebih daripada 3 huruf, dia tukar baris saja. Kalau yang lebih daripada 3 huruf, yang kita selalu sebut fa'ilun, maf'ulun itu untuk khas 3 huruf.
Ha, kalau dah empat huruf dah guna mim. Isim fa'il guna mim, isim maf'ul guna mim. Ha, macam tu. Kalau yang lebih daripada tiga huruf, isim fa'ilnya guna mim. Isim maf'ul guna mim. Ha, tapi kalau waktu tiga huruf, isim fa'ilnya bunyikan fa'ilun. Isim maf'ulnya ada guna mim. Maf'ulun. Ha, macam tu. Ya. Dan perkataan Islam juga adalah daripada perkataan Salima. Cuba tengok ke bawah. Ada tak Islam? Jumpa tak Islam? Islam. Tengok ke bawah kamus tu tadi. Ke bawah. Jumpa tak cari sampai jumpa Islam. Jumpa kan? Islam tu agama Islam. Atau hal patuh. Ataupun makna tunduk. Ya? Itu Islam. Kemudian bawah dia Muslim. Muslim tu isim fa'il. Ya, orang Islam atau yang patuh, ya, seorang Muslim yang berserah, seorang yang berserah diri, jamaknya Muslimuna, itu isim fa'il tu. Kemudian bawahnya lagi Muslimah, itu untuk perempuan, Muslimah kalau lelaki Muslim, kalau perempuan Muslimah, jamaknya Muslimat, ya. Kalau untuk selamat jalan, ma'as salamah bawahnya. Ma'as salamah itu selamat jalan. Nah, ya salam. Kalimah makna tercengang. Ya salam, tercengang. Untuk perkara yang kita tercengang. Ya salam. Kejap, seorang sebut. Seorang. Seorang dulu. Puan Fatimah. Okay, dulu. Apa? Macam kita bagi salam. Padahal ya salam ni kalau kita tengok orang tu terlampau kita heran heran sangat kan. Ya salam. Macam tu lah. Cantik, cantik benar kau ni. Ya salam. Dasarnya empat huruf. Aslama. Baris baris kedua daripada atas. Fi'il madinya aslama tu baru jadi Islam. Masdar dia Islam. Jumpa tak? Baris kedua atas daripada atas tu ada perkataan aslama. Aslama yuslimu islaman. Islaman tu jadi masdar. Yang kita sebut Islam tu daripada perkataan aslama. Itu dah empat huruf lah, aslamah. Ya, sebab itu isim fa'ilnya Muslim. Muslimun. Isim maf'ulnya Muslamun. Muslamun. Yang tulis Islamun ni apa Ustaz? Islamun. Islamun kita wakafkan lah, itu masdar. Masdar. Ya. Boleh juga kita sebut Islaman. Islaman. Jadi kalau masdar Islaman, tapi kalau bunyinya doma Islamun pun sama. Kalau dia jadi ayat, tu kita kena sebut Islamun lah. Islamun. Kalau dia jadi maf'ul Islaman. Kalau dia jadi maf'ul. Aslama yuslimu Islam. Aslama yuslimu Islam. Islaman. Itu masdar dia lah. Amarnya aslim. Tak? Salima lain. Salima tiga huruf. Salima tiga huruf. Kalau tiga huruf, dia punya masdarnya apa tadi? Salamah. Salamatan. Salamatan. Ya. Dia tak Islaman. Ataupun salamatan. Kalau aslama baru jadi Islam. Aslam. Aslama yuslimu. Aslama yuslimu. Aslama.
Masnya Islaman. Islaman. Islaman itu bukan Islam. Islam itu wakaf. Tak bolehlah wakaf. Ya. Yeah. Ah, Islaman. Islam itu Masnya. Islam itu mas. Islam ada? Sebutan Islam itu masdar. Ah, wakafkan. Ah, kalau tak Islaman lah. Ah, iyalah. Aslim. Ah, boleh tak tengok kamus muka surat yang awal daripada kanan? Daripada kanan. Berapa ni? Muka surat 7, 8, 9, 10 ya? Eh. Roman. Roman ni kalau W, W 3, 3 depan tu apa? Daripada awal. Roman, Roman. Yang sebelah kanan, daripada kanan mula-mula. Mula-mula daripada kulit. Nah, daripada kulit tu V3 apa? V ada 3, sebelumnya ada 3. 8 9 8 7 lah 7. Nah, 7 2 ya? Ha, 8 8. Okey, V 7 V 3 8 lah ya. Okey, dah lama tak tengok Roman. 8 ya. Okey. Jumpa tak? Jumpa tak? 8. Ada rajah yang bawah tu. Dalam rajah yang bawah tu, tengok baris pertama. Madi af'ala yuf'ilu if'alan. Jumpa? Rasunah tak, tak apa pun, tak bunyi. Jumpa tak? Okey. Af'ala, af'ala yuf'ilu if'alan. Ini semua adalah 4 huruf ya. Cuba jadikan aslama. Af'ala tukar aslama. Ikut ni lah. Aslama sebut. Aslama. Yuslimu. Islaman. Muslimun. Mus, mus, mus. Muslimun. Muslimun. Muslamun. Aslim. La tuslim. Sampai situ ya. Sampai la tuslim. Ikut wazan tu lah. Af'ala, yuf'ilu, if'alan, muf'ilun, muf'alun, af'il, la tuf'il. Nahi tu, nahi. La tuf'il. Jadi af'ala tukar jadi aslama. Sama wazan dia tak lari. Dia takkan lari. Aslama yuslimu islaman. Af'ala yuf'ilu if'alan. Macam tu. Isim fa'il, muf'ilun. Isim maf'ul, muf'alun. Kalau aslama, muslimun, muslamun. Aslim, la tuslim. Wazan af'ala. Okey. Af'il. Sebab dia buat huruf. Sebab. Af'il. Sebab dia buat huruf, dia mula dengan baris atas. Kalau tiga huruf, tiga huruf dia tak ada baris atas. Untuk tiga huruf, tiga huruf yang kita selalu sebut itulah.
tiga huruf nampak. Tiga huruf dah pandai kot. Yeah. Sebab tiga huruf, dia dah ada pada dalam kamus. Madi, mudhari, masdar. Isim fa'il dari mudhari. Isim fa'il. Fi'il amar dari mudhari. Fi'il nahi dari mudhari. Jadi dia tak perlu. Muka surat 6. Doroba yadribu dorban. Boleh, boleh juga ikut tu. Doribun madrubun. Idrib latadrib. Sampai situ. Sampai 7 saja. Tapi tak semua semua wazan dia sama, madi mudhari' sama ya, tak sama ya. Yang sama boleh buat bulatan, yang sama ya boleh buat bulatan nombor 4, nombor 5. Nombor 5, nombor 4, nombor 5 tu boleh, dia takkan lari. Sama. Sama ada dia sama ada wazan dia berbeza-beza barisnya. Tapi isim fa'il, isim maf'ul boleh. Itu nombor 4, nombor 5. Yang itu boleh pakai. Yang doroba yadribu, kalau kalau kita jumpa nasara yan suru, dia tak ada yan yan siru, yan suru, kan? Jadi PL madi tiga huruf ni bergantung pada dalam kamus, ya. Yeah? Okay, insyaAllah. Eh?